Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Negara Api merupakan negara paling pertama mengadopsi sistem desa shinobi di antara negara-negara lainnya yang ada di dunia Naruto. Pemimpin Negara Api adalah seorang daimyo api dan sepertinya kepemimpinan diturunkan secara genetik. Ibu kota Negara Api adalah Konoha sekaligus desa shinobi utama di negara ini. Desa Konoha dipimpin oleh seorang Hokage dan Hokage ini seperti perwakilan utama dari Negara Api dalam hal diplomasi. Hokage dipilih oleh Hokage sebelumnya, dan kalau Hokage sebelumnya tidak sempat memilih, maka diadakan rapat para petinggi Negara Api yang mengadakan semacam voting dalam beberapa kandidat Hokage. Selain Konoha, masih ada beberapa tempat di Negara Api seperti Kuil Api atau Hutan Klan Nara. Dibandingkan negara lainnya, Negara Api cenderung lebih damai walaupun memiliki masa-masa kelam di bawah pemerintahan sesaat dan Zoshimura. Seluruh kegiatan baik perekonomian, pemerintahan, dan kegiatan shinobi dilakukan di Konoha dengan tingkatan shinobi yaitu Genin, Chunin, dan Jonin. Ada juga kelompok khusus di bawah pimpinan Hokage yaitu Anbu yang melaksanakan misi-misi demi negara. Selain itu ada juga kelompok pengawal khusus Daimyo, 12 ninja pelindung. Negara Api berbatasan dengan Takigakure, Kusagakure, Amegakure, Negara Ombak, dan Negara Sungai. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!